Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang PM saya, ada orang bagi mesej dengan saya. Janganlah kutuk Hadi Awang. Janganlah kutuk rakan-rakan Hadi Awang. Janganlah kutuk. Lepas tu, mana adab kau? Hormatlah orang tua. Okey. Okey, kita tidak akan kutuk Hadi Awang. Kita puji dia. Okey, kita puji dia. Terima kasihlah kepada orang yang sangat prihatin kepada Hadi Awang dan rakan-rakan dia. Saya sangat puji Hadi Awang ni. Betul. Kita puji Hadi Awang. Oh, Hadi Awang memang hebat. Dia memang seorang ahli parlimen tau. Seorang ahli parlimen yang memang hebat. Tapi pertama saya hairan jugalah. Kenapa orang orang undi ataupun orang pilih Hadi Awang? Kenapa ya? Memang dia hebat. Kehebatan dia memang hebat. Hadi Awang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen. Untuk tidak datang ke parlimen, untuk jarang-jarang datang ke parlimen, untuk malas datang ke parlimen. Paling best untuk supaya setiap kali Perdana Menteri datang di parlimen, dia jangan datang. Oh, memang hebat. Saya puji yang ini. Dia memang hebat. Tugas dia memang supaya tidak datang parlimen. Sebab itu orang-orang yang undi Hadi Awang ni memang luar biasa hebatnya. Anda memang padu, anda memang hebat. Oh, hebat. Kenapa setiap kali PMX ada di parlimen mesti Hadi Awang tiada? Oh, setiap kali Hadi Awang tiada, PM ada. PM ada. Yang peliknya. Oh, memanglah ramai orang kata, tapi setiap kali Hadi Awang datang ke parlimen, mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan ramai tidak ada. Blok-blok kerajaan kosong semua. Oh, memanglah Hadi Awang kan hebat. Hadi Awang hebat. Masa dia datang ke parlimen, semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Haji Hadi Awang yang rajin itu, yang terbaik itu, yang kamu puji itu, yang kita puji itu, waktu dia datang, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China untuk cari investor ke negara China. Jadi semua menteri ikut serta lah, ikut serta untuk ekspor import antarabangsa negara China. Jadi pergilah semua menteri-menteri itu. Dan tu juga ada Hadi Awang pula yang paling rajin dekat parlimen ni, dia datang ke parlimen. Dan tu jugalah adalah walaun-walaun semua macik-macik, pacik-pacik yang sangat tidak faham bagaimana kerajaan sepatutnya bekerja. Waktu itulah juga depa kata apa? Oh, Haji Hadi Awang datang, semua menteri takut. Takut. Aduh. Nah, waktu tu juga menteri komunikasi kita, dia pergi ke mana? Dia buat pembentangan di depan Erdogan mewakili 48 buah negara. Memanglah Perdana Menteri memang sibuk tau. Memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar. Dia keliling seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika sesi PMQT. Manakala Haji Hadi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau. Memang keajaiban. Luar biasa. Wah, jadi jangan pula cakap saya tidak puji Hadi Awang. Saya puji Hadi Awang. Tahniahlah. Jadi memanglah, memang patut. Semua menteri-menteri tadi itu memang patut balik sebenarnya. Memang patut balik dari negara China. Patut mereka itu tak pergi negara China. Mereka patut serta-merta balik. Dipanggil balik. Oi, balik. Kenapa perlu balik? Sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen. Apa yang dia cakap? Dekat parlimen apa yang dia cakap? Hebat tau. Nanti kita cerita apa Hadi Awang cakap dekat parlimen yang memang hebat. Okey, so lepas ini jangan pula ampaduk kata saya tak payung Hadi Awang pula. Saya puji dia. Memang Haji Hadi Awang ini memang hebat. Dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan allowance supaya tak datang parlimen. Supaya pada waktu ketika PMX datang, Haji Hadi Awang tak datang.
Ketika semua orang sibuk, dia datang ke parlimen. Terbaik. Jadi bagi anda yang mahu terus ada MP yang tak suka datang parlimen, undilah Haji Hadi Awang. Ah, kita puji dia. Tahniah diucapkan kepada semua peminat-peminat Hadi Awang. Teruskan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jarang-jarang anak kutuk Perikatan Nasional, tapi hari ini anak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat parlimen seminggu ni. First, kita mulakan dengan MP Pendang, MP Langkawi, Haji Hadi, dan rata-rata pemimpin pembangkang yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian. First, kita start dengan MP Pendang. Dia buat dakwaan yang ada bekas menteri DAP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah. Korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat. Sebab dalam Dewan Rakyat, MP ni diorang ada kekebalan tau. Sebab tu MP Jelutong meminta dia untuk buktikan dekat luar Dewan. Kalau ada bukti, buat dekat luar Dewan. Tapi kalau korang perasan, memang tak ada dekat luar Dewan sebab benda ni tak ada. Ini adalah kes tahun lepas. Benda ni memang tak ada. SPRM tak berjaya nak membuktikan pun. Kisah tu kisah lama. Nampak sangat MP Pedang ni tak ambil tahu apa yang terjadi lepas kes tu. Yang kedua, MP Langkawi. Macam mana Mahathir boleh kalah dengan MP Langkawi ni pun aku tak tahu. Hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi dan tukar kepada Museum Agama Sesat. Lepas tu MP Jelutong bangun dan betulkan bukannya agama sesat, ajaran sesat. How Mahathir kalah to this guy is beyond me. Dan kalau korang lupa, dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada Alustar sampai ke Langkawi. Next adalah Haji Hadi. Kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulama, I nak komen pasal dia ni atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen. Jarang-jarang dia datang parlimen, mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzur. Dan I assume orang yang undi dia tak kisah dia tak pergi parlimen. Lantaklah itu pemimpin orang kan. Akan tetapi hari ni dia pilih untuk datang parlimen. Yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi PMQT yang mana you boleh directly, kalau you nak hentam ke, you nak kutuk ke, you nak kritik ke, PMX dia ada depan mata tapi dia tak pernah datang. Untuk pengetahuan korang, dalam masa seminggu akan ada satu session PMQT. Yang ni tak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, tapi PMX buat. Tapi kenapa pemimpin utama PN langsung tak pernah nak datang waktu PMQT? Sesi perbahasan melibatkan rakyat, tapi Haji Hadi lebih memilih untuk questionkan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah. It's not even a question kalau kita nak buat baik pun. I mean, Rasulullah tu kan sebagai teladan, contoh. At least make it make sense lah. Aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau. You datang ke Dewan Rakyat tu, bincang lah pasal rakyat, parlimen you, yang you bincang pasal PMX lah, ambil gaji kenapa? Umur Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebaya tau korang. Tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya. Haji Hadi pula kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu keajaiban. Ha. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada orang PM saya, ada orang bagi mesej dengan saya. Janganlah kutuk Hadi Awang. Janganlah kutuk rakan-rakan Hadi Awang. Janganlah kutuk. Lepas tu, mana adab kau? Hormatlah orang tua. Okey, kita tidak akan kutuk Hadi Awang. Kita puji dia. Terima kasihlah kepada orang yang sangat prihatin kepada Hadi Awang dan rakan-rakan dia. Saya sangat puji Hadi Awang ni. Betul. Kita puji Hadi Awang. Oh, Hadi Awang memang hebat. Dia memang seorang ahli parlimen tau. Seorang ahli parlimen yang memang hebat. Tapi pertama saya hairan jugalah. Kenapa orang undi ataupun orang pilih Hadi Awang? Kenapa ya? Memang dia hebat. Kehebatan dia memang hebat. Hadi Awang ni memang orang undi dia untuk tidak datang ke parlimen. Untuk tidak datang ke parlimen, untuk jarang-jarang datang ke parlimen, untuk malas datang ke parlimen. Paling best untuk supaya setiap kali Perdana Menteri datang di parlimen, dia jangan datang. Oh, memang hebat. Saya puji yang ini. Dia memang hebat. Tugas dia memang supaya tidak datang parlimen. Sebab itu orang-orang yang undi Hadi Awang ni memang luar biasa hebatnya. Anda memang padu, anda memang hebat. Oh, hebat. Kenapa setiap kali PMX ada di parlimen, mesti Hadi Awang tiada? Oh, setiap kali Hadi Awang tiada, PM ada. PM ada. Yang peliknya. Oh, memanglah ramai orang kata, tapi setiap kali Hadi Awang datang ke parlimen,
Mesti menteri-menteri semua blok-blok kerajaan ramai tidak ada. Blok-blok kerajaan kosong semua. Oh, memanglah Hadi Awang kan hebat. Hadi Awang hebat. Masa dia datang ke parlimen, semua menteri-menteri sibuk kerja dia di luar negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Haji Hadi Awang yang rajin itu, yang terbaik itu, yang kamu puji itu, yang kita puji itu, waktu dia datang, waktu itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara China untuk cari investor ke negara China. Jadi semua menteri ikut serta lah, ikut serta untuk ekspor import antarabangsa negara China. Jadi pergilah semua menteri-menteri itu. Dan tu juga ada Hadi Awang pula yang paling rajin dekat parlimen ni. Dia datang ke parlimen. Dan tu jugalah adalah walaun-walaun semua makcik-makcik, pacik-pacik yang sangat tidak faham bagaimana kerajaan sepatutnya bekerja. Waktu itulah juga depa kata apa? Oh, Haji Hadi Awang datang, semua menteri takut. Takut. Aduh. Nah, waktu tu juga menteri komunikasi kita dia pergi ke mana? Dia buat pembentangan di depan Erdogan mewakili 48 buah negara. Memanglah Perdana Menteri memang sibuk tau. Memang sibuk pergi negara luar untuk buat kerjasama dengan negara luar. Dia keliling seluruh pelosok dunia. Tapi pada masa yang sama dia tak pernah fail untuk datang ke parlimen ketika sesi PMQT. Manakala Haji Hadi Awang kalau dia dapat datang ke parlimen pun keajaiban tau. Memang keajaiban. Luar biasa. Wah, jadi jangan pula cakap saya tidak puji Hadi Awang. Saya puji Hadi Awang. Tahniah. Tahniahlah. Jadi memanglah. Memang patut. Semua menteri-menteri tadi itu memang patut balik sebenarnya. Memang patut balik dari negara China. Patut mereka itu tak pergi negara China. Mereka patut serta-merta balik. Dipanggil balik. Oi, balik. Kenapa perlu balik? Sebab nak kena dengar Haji Awang bercakap dekat parlimen. Apa yang dia cakap? Dekat parlimen apa yang dia cakap? Hebat tau. Wah, nanti kita cerita apa Hadi Awang cakap dekat parlimen yang memang hebat. Okay, so lepas ini jangan pula ampadu kata saya tak payung Hadi Awang pula. Saya puji dia. Memang Haji Hadi Awang ini memang hebat. Dia ahli parlimen yang dibayar gaji dan allowance supaya tak datang parlimen. Supaya pada waktu ketika PMX datang, Haji Hadi Awang tak datang. Ketika semua orang sibuk, dia datang ke parlimen. Terbaik. Jadi bagi anda yang mahu terus ada MP yang tak suka datang parlimen, undilah Haji Hadi Awang. Kita puji dia. Tahniah diucapkan kepada semua peminat-peminat Hadi Awang. Teruskan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jarang-jarang nak kutuk Perikatan Nasional, tapi hari ni nak kutuk Perikatan Nasional sebab apa yang berlaku dekat parlimen seminggu ni. First, kita mulakan dengan MP Pendang, MP Langkawi, Haji Hadi. Dan rata-rata pemimpin pembangkang yang menggunakan sumber TikTok dan juga WhatsApp sebagai rujukan harian. First, kita start dengan MP Pendang. Dia buat dakwaan yang ada bekas menteri DAP dijumpai 94 juta wang dekat kediaman rumah. Korang kena tahu kenapa dia mention dalam Dewan Rakyat. Sebab dalam Dewan Rakyat, MP ni diorang ada kekebalan tau. Sebab tu MP Jelutong meminta dia untuk buktikan dekat luar Dewan. Kalau ada bukti, buat dekat luar Dewan. Tapi kalau korang perasan, memang tak ada dekat luar Dewan sebab benda ni tak ada. Ini adalah kes tahun lepas. Benda ni memang tak ada. SPRM tak berjaya nak membuktikan pun. Kisah tu kisah lama. Nampak sangat MP Pendang ni tak ambil tahu apa yang terjadi lepas kes tu. Yang kedua, MP Langkawi. Macam mana Mahathir boleh kalah dengan MP Langkawi ni pun aku tak tahu. Hari ni dia buat hal lagi dengan bagi cadangan untuk ambil alih hotel GISB dekat Langkawi dan tukar kepada Muzium Agama Sesat. Lepas tu MP Jelutong bangun dan betulkan bukannya agama sesat, ajaran sesat. How Mahathir kalah to this guy is beyond me. Dan kalau korang lupa, dia juga pernah cadangkan untuk bina MRT daripada Alustar sampai ke Langkawi. Next adalah Haji Hadi. Kalau korang rasa dia ni untouchable sebab dia adalah ulama, I nak komen pasal dia ni atas konteks dia adalah seorang ahli politik dan ahli parlimen. Jarang-jarang dia datang parlimen, mungkin antara salah satu sebab mungkin sebab dia uzur. Dan I assume orang yang undi dia tak kisah dia tak pergi parlimen. Mantaklah itu pemimpin orang kan. Akan tetapi hari ni dia pilih untuk datang parlimen. Yang lagi I tak faham kenapa dia tak datang masa sesi
PM QT, yang mana you boleh directly, kalau you nak hentam ke, you nak kutuk ke, you nak kritik ke, PMX dia ada depan mata tapi dia tak pernah datang. Untuk pengetahuan korang, dalam masa seminggu akan ada satu session PM QT yang ni tak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ni, tapi PMX buat. Tapi kenapa pemimpin utama PN langsung tak pernah nak datang waktu PM QT? Sesi perbahasan melibatkan rakyat, tapi Haji Hadi lebih memilih untuk questionkan kenapa PMX tak terima gaji dan kenapa nak lebih daripada Rasulullah. It's not even a question kalau kita nak buat baik pun. I mean, Rasulullah tu kan sebagai teladan, contoh. At least make it make sense lah. Aku tak faham kenapa kita ada pembangkang yang macam ni tau. You datang ke Dewan Rakyat tu, you bincang lah pasal rakyat, parlimen you yang you bincang pasal PMX lah, ambil gaji kenapa? Semua Haji Hadi dengan Anwar Ibrahim ni sebenarnya sebaya ke tak korang? Tapi Anwar Ibrahim dia pergi ke pelosok dunia buat hubungan diplomatik dan sebagainya. Haji Hadi pula kalau dia pergi parlimen tu pun dah sebagai satu keajaiban. Haa.